Ya, Kevin Egan, kita mulai dari DKI Jakarta bahwa Polda Metro Jaya menduga pelaku pelemparan granat di gedung Multi Miranti Graha di Duren Sawit, Jakarta Timur yang terjadi pada beberapa hari yang lalu dilakukan oleh seorang yang profesional. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian menyatakan bahwa apa yang dilakukan di Duren Sawit ini tidak terkait dengan terorisme. Berikut laporannya. Gedung Multi Miranti Graha Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin dini hari dilempar granat jenis manggis oleh orang tak dikenal, hingga memecahkan kaca gedung serta melukai satu orang satpam. Selain granat yang meledak, Polda Metro Jaya juga mengamankan satu buah granat berjenis sama yang saat ini sedang ditangani tim laboratorium forensik untuk diteliti. Diskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti menyatakan pelaku diduga merupakan kalangan profesional karena butuh teknik khusus untuk melempar granat jenis manggis. Selain granat jenis ini juga hanya bisa ditemukan di tempat tertentu. Untuk pengembangan penyidikan, pihaknya akan meminta keterangan pemilik gedung dan 12 perusahaan yang menempati gedung. Bahwa ini dilakukan oleh orang yang lumayan profesional, karena melempar granat itu tidak mudah. Ya, semua ya hanya orang-orang terlatih yang melempar granat, yang mampu melempar itu. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menduga penggranatan gedung di Jalan Raden Inten Duren Sawit tidak ada kaitannya dengan jaringan terorisme, melainkan lebih karena persoalan pribadi. Alasannya, jaringan terorisme tidak pernah menyasar perkantoran pribadi atau swasta. Meski demikian, kepolisian masih terus mendalami motif pelemparan granat. Motif kita belum tahu, tapi kalau pengalaman kita selama ini, kelompok terorisme tidak pernah menyasar yang pribadi-pribadi seperti ini. Tidak pernah. Sehingga kecil, menurut kami kecil kemungkinan ini dari kelompok terorisme. Akibat granat yang dilemparkan, 3 buah kaca pecah dan sebagian atap lobi gedung runtuh. Adapun korban seorang satpam gedung yang terkena serpihan kaca langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Tim Liputan Berita 1. Tentu kita prihatin dengan semakin banyaknya aksi teror yang terjadi di ibu kota, dan setidaknya selama 1 tahun belakangan ini sudah ada 5 buah bom yang meledak di wilayah Jabodetabek. Dan pemirsa, teror bom terjadi justru di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Pada 8 April 2015, ledakan keras terdengar di sebuah rumah bedeng di kawasan padat penduduk Jati Bundar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi menemukan bubuk biru dan serpihan paku, dan tidak ada korban dalam kejadian kali ini. Kemudian pada Senin 23 Februari 2015, terjadi ledakan di lantai 2 tempat permainan anak mezanin di pusat perbelanjaan ITC Depok. Pengunjung sempat panik mendengar ledakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dan lalu kemudian sebuah ledakan terdengar di Mall Alam Sutra, Tangerang pada Kamis 9 Juli 2015. Ledakan berasal dari toilet lantai dasar. 2 toilet rusak dan kaca-kaca di toilet seluruhnya pecah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Lalu kemudian di Mall Alam Sutra kembali diteror bom pada 28 Oktober lalu. Ledakan terjadi di toilet customer kantin karyawan lantai LG Mall. Seorang pria bernama Fian mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.